kita tantang Ayu untuk rapihin brewok Uza. Apa yang ditantang? Begitu mah udah pasti dia kerjain. Emang dia berantakan kan, dia nggak panjang. Iya, nggak dia. Kecuali kalau iya. Ada aja lo. Bilang aja imajinasi lo. Atas siapa? Rati. Bohong, Rati nggak pernah kayak begitu. Lo otaknya. Ini kalau gini. Kalau brewok kayak begini tuh lebih dirapihin juga atau enggak? Bisa. Bisa? Oh bisa, bener Neng. Ya coba. Ada mana? Rasanya kamu nyukur berapa kali sehari? Mana sisirnya? Ini so quick. It's so quick come out. Oh, yeah, dia cepat banget tumbuh kata dia. Yeah, cepat sugar. Nih. Kok begitu sih sisirnya? Wow, bersih mata. Gak apa-apa, gini terus pakai api yang tadi ya? Ya boleh. Ini? Boleh. Gak apa-apa? Iya. Bisa enggak? Masih pendek, kalau panjang baru ke rumah aku ya. Enggak bisa, makan dia kan tuh masih rapi. Halo? Tuh. Ya, Bilqis, yuk anak lu telepon. Baru mau usaha. Dia taunya belum punya anak. Bilqis enggak tahu waktu kalau telepon. Ini katanya ya, ada pernah ibu hamil yang minta dielus perutnya karena suka banget sama brewok kamu. Huh? Iya. Ibu hamil kepengen dielus perutnya gitu. Ya banyak. 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 Setelah itu seminggu kemudian ibu-ibunya yang brewok. Nular. Oke, Uzan, berarti sekarang ini apa sih aktivitas kamu? Model kah atau main sinetron atau apa? Yang pertama saya kerja itu visa agent. Visa buat luar negeri, orang mau datang ke Indonesia, kita give them a visa. Oke. Okay. Oh, kamu bikin visa, visa? Yeah. Visa mana aja? Iya, itu semua negara. Oh. Berarti kita ke dia nih ya? Agent. Minta nomor berarti. Minta nomor, ini penting. Bisa aja kali ya? Enggak, visa Eropa gue masih ada, tahun depan habis. Tapi ya bisa lah dia urus dari sekarang ya. Apa siapa tahu tahun depan tuh ada berkas-berkas baru yang mesti diurus. Ya. Gua sih ada orang bikin pas visa si Udin. Tapi bentuknya nggak begini. Nah kita sama kamu aja bikin visa ya. Oke. Kita reka adegan yuk, ceritanya Uzan ini lagi di Amerika. Igun jadi Liberty. Udah dibikinin ya. Kreatif, dia udah dibikinin, bagus. Wah, itu kreatif lu, Mak. Gue nama director lu. Lalu datang Ruben pengen dielus perutnya. Ayu. Ayu pengen dielus perutnya sama Uzan. Oke, aku hamil berarti ya. Iya. Oke. Yuk. Pak Wendy bete karena istrinya. Mau minta elus sama orang lain ya. Iya. Kamera Liberty lu, dia gila lo. Panggilannya Mbak Berti. Kata Awa jangan dipanggil dulu. Jangan dipanggil dulu patungnya. Itu patungnya 300.000 katanya. Lu pegangnya bawahnya, tangannya jangan ada kena. Awas aja jangan ada kena. Ini soalnya pas buat budgetnya kurang, enggak ada pegangannya, Mbak. Sumpah lucu banget dia. Foto mah majuan. Naikkan dong, nah. Kameranya burem deh, kamera belakangnya. Iya, jatuh.